Ini adalah salah satu anime isekai terjelek yang pernah gua tonton. Gua tontonnya sampai habis lagi. Judulnya adalah Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa Genjutsu Sekai wo Maso suru Level up wa Jinsei wo Kaeta, atau disingkat ISLV. Panjang banget judulnya, Pak. Menceritakan tentang seseorang yang telah dibully karena fisiknya. Suatu hari ia menemukan pintu ajaib, pintu Doraemon, di basement rumahnya. Dan itu adalah peninggalan dari kakeknya, karena kakeknya suka beli barang antik. Dan ketika dibuka, pintu tersebut terhubung ke isekai atau dunia lain. Dan di dalam dunia lain tersebut, MC menaikkan levelnya dan kembali dengan wujudnya yang berbeda, alias jadi ganteng. Gue juga mau mah kalau kayak gini. Dan ya, sampai situ. Dan ceritanya lanjut dengan reaksi-reaksi para NPC yang overproduced banget dengan penampilan terbaru main karakter. Untuk review kali ini, gue tahan untuk nonton anime ini sampai dengan selesai. Dan gue sangat kecewa. Hanya ada dua hal yang bisa gue apresiasi bagus di dalam anime yang satu ini. Yang pertama adalah episode pertamanya yang ceritanya lumayan bagus. Gue suka dengan episode pertamanya. Dan juga art style dari karakter-karakternya, ataupun desain karakter dari anime ini. Mereka itu benar-benar berada di tier S. Karakter desainnya itu bagus semua, tidak ada yang burik. Tapi masalahnya itu banyak sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi plot, anime ini adalah salah satu anime isekai dengan plot paling boring, tidak menyenangkan, dan juga sangat tidak enak untuk ditonton. Kalau kalian yang udah biasa nonton anime bagus dan kalian nonton ini, kalian mungkin akan cuma tahan nonton 4-3 episode. Yang kedua, ini adalah hal yang sangat-sangat tidak kusukai, yaitu adalah dialog dari karakternya. Tidak ada hal menarik yang bisa gua apresiasi dari dialognya. Siapa sih yang nulis naskah dialognya jelek banget, coy. Ini kayak kalian itu main game RPG di mana karakternya itu ngobrol ganti-gantian. Ya, itu boring, coy. Tidak ada hal yang membuat gua itu suka dengan dialog dalam anime ini. Itu jelek banget, coy. Seriusan. Belum lagi animasinya yang kaku, CGI-nya yang buruk, dan beberapa hal yang buruk lainnya gitu. Padahal nih ya, aku adalah salah satu orang yang membaca manga dari seri ini. Dan kalian tahu apa pendapatku dengan manganya? Bagus. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini adalah anime dengan manga ataupun novel-novel gue tidak baca. Manganya gue lumayan suka. Dan setelah dipikir-pikir, kalau dialog di manga dijadikan anime dengan tidak adanya penulisan lagi ataupun tidak adanya penyisipan dialog yang bikin menarik untuk diikuti, itu malah kerasa cringe dan boring banget untuk ditonton. Dan itulah yang terjadi. Itu benar-benar blek apa yang ada di novel ataupun apa yang ada di anime itu disalurkan aja gitu tanpa ada penyisipan hal-hal yang menarik lainnya yang membuat anime ini benar-benar boring banget. Tidak ada hal yang menarik, seriusan. Gua kecewa banget dengan adaptasi animenya. Udah itu aja, apalagi animasinya itu CGI-nya jelek banget, seriusan. ISLV itu buruk banget. Gua kasih rating 6 dari 10. 6 pun itu udah termasuk bagus banget. Melihat demografi manganya dan juga desain karakternya yang gue suka banget, cuma 2 poin itulah yang membuat gue ngasih rating 6 ke anime ini. Dan kalian bisa nonton anime ini di Beastation. And see you next video.